بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفع في علم في دارين آمين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموئزة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون مؤمنين إن كنتم مؤمنين Sadaqallahul azim. Wa dan turun ayat berikut fi azimati Uhudin Pada kekalahan perang Uhud. Ya, perang Uhud kalah secara fisik kalah ya. Ya. Tapi sesungguhnya ketika kekalahan itu mulai terbuka, mulai tampak jadi ada kemenangan juga di situ secara batinnya. Kenapa? Karena setelah itu umat Islam dapat mengetahui siapa yang sesungguhnya yang teman dan siapa sesungguhnya yang lawan. Orang munafik mulai tampak di situ. Lebih sulit memerangi orang kafir daripada orang munafik kalau orang kafir ketahuan, dia munaf. Dia orang kafir, tinggal serang aja, tinggal bidik aja. Tapi kalau orang munafik, susah musuh dalam selimut, ya. menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring. Orang munafik. Betapa enggak susah, betapa enggak sulit, sangat sulit memerangi orang munafik. Yang kirain kita dia adalah teman, enggak tahunya lawan. Kirain kita dia adalah sahabat, enggak tahunya musuh pebuyutan. Dia rupanya yang selama ini yang mem ya, membuka rahasia kita. Di belakang, dia musuhin kita, padahal di depan cakap orang munafik. Orang munafik salah satu cirinya nggak pernah mau mengalah, selalu benar Salah satu cirinya, jangan, jangan kayak begitu, tuh. Ciri orang munafik tuh. Jadi kalau kita salah, aku salah. Jadi kalau kita punya salah, aku salah. Kalau kita punya salah, kita ngaku benar aja. Kita cari-cari jalan supaya kita benar. Salah satu sifat orang munafik. Dia berdusta. Itu namanya kan berdusta, bohong. Dan dia tahu kalau dia bohong tapi ja, supaya jangan kelihatan aibnya gimana rela ya dia korbankan dirinya supaya dikata benar padahal salah jadi kalau kita salah minta maaf gitu selesai bukan berapologi membela diri nah, turun ayat ini ya pada waktu kalah yaitu pada waktu perang Uhud. Kondo kholat sungguh telah berlalu madat min kubrikum dari sebelum kamu sunanun sunnah sunnah. Maksudnya toro iku jalan-jalan. Fil kufari pada orang-orang kafir kufar jamak daripada kafir. Biim halihim ya. dengan ya. Biimhalim dengan menempokkan mereka, summa akzim kemudian menyiksa mereka. Fasiru maka jalan olehmu ayu al wahai orang-orang mukmin. fil ardi di muka bumi ini fantaziru lalu perhatikan olehmu kaifa kana akibatul mukazibin perhatikan olehmu bagaimana ada akibat orang-orang yang suka berdusta mukazibin yang suka mendustakan ar-rusul ar rasul ai akhiru amri minal alaki Perhatikan olehmu bagaimana ada akhir urusan mereka daripada binasa. Jadi bagaimana tu perhatiin kebinasaan mereka. Akibat apa orang-orang ya, yang suka mendustakan para Rasul. Fala tahzanu li Maka oleh karena itu janganlah kamu duka cita. Bagi mengalahkan Mereka. nanti mereka mengalahkan kaum muslimin ya perang kalah perang Uhud jangan kamu duka cita fa ana umhiluhum maka aku akan menempukan mereka bagi waktu mereka nanti kan mereka ada waktunya kalah kita menang sabar sabar teman kita umpama lagi dapat undian kita jangan iri sabar teman kita bisa bikin sesuatu umpama kita kagak kita jangan benci ya. senang itu ya. senang hmm. itu jadi kata Allah fasiru ayyuhal mukminun berjalan olehmu berjalan olehmu ayuhal mu'minun wahai orang-orang yang beriman berjalan berjalan apa litarau asara um supaya kamu dapat lihat ya bekasan mereka maksudnya apa ya setelah itu kamu lihat bagaimana tuh orang-orang kafir ya perhatikan olehmu bagaimana tuh orang-orang kafir fasiru fil ardi ayyul mukminun perhatikan olehmu muwai orang-orang mukmin di muka bumi ini fanzuru perhatikan fasiru berjalanlah olehmu fil ardi di muka bumi fanzuru lalu perhatiin Kaifakana kana akibatul mukazzimin bagaimana akibat kesudahannya apa yang dia akan dapati yaitu kebinasaan orang-orang yang suka mendustakan orang yang suka bohong ini dulu mendustakan para rasul sekarang pun begitu siapa yang suka bohong apalagi terkenal udah jadi orang tukang bohong awas oh, tukang tipu datang dijauhin orang ada mengatakan al kizbu yuri sulfakro ya, dusta itu mewariskan fakir ya, miskin jadi jangan pernah berdusta Jangan bohong. Katakan. Katakan. Apa? Jadi kalau orang yang suka bohong berarti nanti dia mempunyai akibat kesudahannya. Paling kagak orang benci. Paling kagak orang kagak suka. Paling kagak nama nama baiknya jadi rusak. Jangan suka bohong Dan yakinlah Orang-orang yang suka bohong enggak bakal diangkat oleh Allah menjadi pemimpin dalam kebaikan. Jadi orang-orang yang mimpin dalam kebaikan yakinlah beliau orang-orang yang enggak suka bohong. Para para ulama khair, ya, ulama-ulama akhirat itu orang-orang yang jauh daripada kebohongan. Jadi Allah tegaskan fanzuru kaifa akibatul mukazibin. Perhatikan olehmu bagaimana akibat orang-orang yang suka mendustakan para rasul. Dulu ya, sekarang orang yang suka dusta. Perhatiin. Coba umpama ada di lingkungan kita orang yang tukang bohong. Namanya jelek apa buruk? Jelek jelek apa bagus? Jelek. Bisa udah jabat dalam satu perusahaan bisa diturunin tuh. Kenapa? Boong mulu. Dan enggak ya, sulit dia untuk naik pangkat. Kenapa? Dikenal dengan bohongnya. Itu minal alaq bagian daripada kebinasaan. Kalau kita jadi orang tukang bohong. Ada juga sih memang bohong yang dibolehin ya itu tapi tertentu mau mendamaikan orang yang lagi berantem ya bagaimana supaya dia itu bisa damai ya. bolehin. Hadal <tuh> Quranu ini Al Quran bayanun penjelas bagi manusia kulihim seluruh mereka wahudan dan petunjuk Min daripada kesesatan. wa lil muttaqin dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Al Quran Nol Karim. Minhum daripada mereka. wala tahinu maka oleh karena itu janganlah kamu tak tak daufu um lemah janganlah kamu menjadi lemah an kita lil kufari daripada memerangi orang-orang kafir semangat ini dulu kita perangi orang kafir ya boleh jadi nanti bisa terjadi juga ya. kalau memang orang kafir mau menyerang dan nah, sekarang kita perang orang melawan nafsu kita jihad bahkan jihad akbar melawan nafsu kita, hmm. pengen berbuat maksiat. Ya. lawan itu nafsu, malas ibadah lawan, hmm. malas ngaji lawan, mencela, menghina, merendahkan orang lawan, hmm. jangan sampai demikian, lawan, itu jihad juga jihadun nafsu. seperti bulan Ramadan ini jangan sampai enggak hatam Al-Qur'an walaupun hanya sekali Quran walaupun kita di rumah orang ahli ibadah enggak berhenti dari ibadah iya enggak berhenti dari ibadah orang yang tukang ibadah walaupun di rumah tetap ibadah dan gak berisik ahli ibadah mah. <laughs> yang berisik itu yang bukan ahli ibadah. <laughs> Hatinya enggak tertata. Wala tahzanu dan janganlah kamu duka cita ala ma bi atas apa yang telah menimpa kamu di perang Uhud. Kalah itu ya. ya Nabi sampai giginya copot ya mukanya berdarah. Jangan kamu duka cita. Wa antum a'launa. Kamu itu lebih tahu. Ya. kamu itu lebih tinggi. A'launa. Mil Dengan mengalahkan alim atas mereka. in kuntum mu'minin. Jika kamu orang-orang yang beriman. Hakkan. Dengan sebenar-benar beriman. Wajawabuhu dan jawabnya itu dalam menunjukkan alih atasnya majmu'u makam belahu. Himpunan apa yang telah yang sebelumnya. Wallahu a'lam bisawab.